tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Saya dipahamkan lebih 300 orang sukarelawan dan pegawai-pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat di peringkat negeri daerah menghadiri konvensyen pada kali ini. Tuan-tuan semualah yang bertanggungjawab menggerakkan program kesukarelawan di peringkat akar umbi. Tanpa kerjasama dan bantuan tuan-tuan dan puan-puan di peringkat negeri dan daerah, perancangan pihak kementerian dan jabatan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada program pada hari ini. Sebenarnya saya tidak jangka saya yang dipilih untuk anugerah ini. Dan saya tak pernah ada rasa sedih dalam hidup saya. Tapi hari ini rasa hibur di atas anugerah dan penghormatan ini. Dan saya rasa saya memang sangat letih. Dan keletihan saya itu diiktiraf. Saya berpengalaman dari segi gerak kerja, mengatur gerak kerja, perancangan, objektif, menyusun jentera manusia, jentera tenaga, menyusun transport, menyusun dana-dana. Jadi saya rasa di samping kerja itu saya buat sendiri, tetapi yang penting ialah pengurusan. Dan harapan saya rasa saya agak janji dengan pengarah-pengarah komuniti yang terlibat JKM negara supaya bagaimana gerakan sukarelawan seluruh negara ini terus maju, terus ada ahli, jatuh kuasa, objektif dan pelaksanaan di seluruh daerah termasuklah Sabah Sarawak di masa-masa depan supaya ianya berfungsi serangkap bangun seluruh negara kerana kita banyak kemudahan. Dan saya cukup yakin dalam beberapa tempoh yang singkat ini, gerakan sukarelawan di bawah JKM ini akan terus maju. Saya sangat rasa sedih, gembira, semua ada rasa nervous, sangat-sangat rasa nervous dan saya rasa sangat berterima kasih kepada JKM kerana mencalonkan saya dan saya pun tak sangka saya boleh menang setahap ini. Saya berharap ramai di luar sana, terutamanya golongan belia untuk menjadi sukarelawan. Sebab menjadi sukarelawan ini, kita ramai jumpa kawan dan kita pun rasa macam bahagia. Kita ada kawan, kita dapat bantu orang dan dapat membantu masyarakat. Saya berharap lebih ramai lagi menjadi sukarelawan. Daftarlah sukarelawan JKM. Mengucapkan tahniah kepada sukarelawan yang telah terpilih untuk menerima pengiktirafan dan juga penganugerahan sukarelawan cemerlang Jabatan Kebajikan Masyarakat tahun 2022. Saya percaya semua sukarelawan telah menunaikan tanggungjawab dan memberikan khidmat dengan cemerlang kepada masyarakat keseluruhannya. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas setiap kerja dan budi baik yang telah tuan-tuan lakukan, insya-Allah.